Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS secara tegas menentang rencana pemerintah untuk memperluas cukai plastik. Langkah tersebut dipandang dapat mengurangi lapangan pekerjaan karena terhambatnya pertumbuhan industri. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS secara tegas menentang rencana pemerintah untuk memperluas cukai plastik yang mencakup kemasan dan wadah plastik, diaper, serta alat makan dan minum sekali pakai. Hal ini dipandang dapat mengurangi lapangan pekerjaan karena terhambatnya pertumbuhan industri. Selain itu, perluasan cukai plastik ini juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Terlebih industri petrokimia dan plastik menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Industri INAPLAS, Budi Susanto Sadiman, meminta pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lantaran tahun depan ekonomi Indonesia mencoba untuk merangkak naik. Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi, kemudian ketersediaan tenaga kerja, maka sebetulnya perluasan pajak atau cukai untuk plastik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Itu dari perundang-undangan. Dari industri sendiri, kita akan mengalami perlambatan pertumbuhan karena itu merupakan beban tambahan buat industri. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR memutuskan untuk menerapkan cukai plastik, cukai alat makan dan minum sekali pakai, serta cukai minuman manis dalam kemasan yang tertuang dalam rapat panjang Banggar DPR RI yang rencananya akan diterapkan pada 2022. Hal ini dilakukan lantaran sampah plastik berkontribusi sebesar 15% terhadap total sampah secara nasional. Tidak hanya itu, penerapan cukai kemasan dan wadah plastik juga karena rendahnya kepedulian masyarakat pada sampah plastik yang mencemari lingkungan. Dan pengurayan sampah plastik oleh alam memerlukan waktu yang sangat lama. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.